Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua LP Pencil di channel ini. Dan gua di sini bermain. Nah, ini adalah tanda-tanda legend ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Ini tanda-tanda legend dan kayak gini mendapatkan legend. Grab ya. Oke teman-teman, ini adalah Clash Royale mode yang terbaru. Karena di sini udah ada hero-hero baru. Gua tadi udah mainin tapi enggak terrecord ya. Maaf ya. Oke. Di sini kita akan langsung coba battle. Ada Mega Knight. Apa ini ya? Balon Skeleton, mesin terbang ya. Cannon, Gerobak Cannon. I don't know. Oke guys, kita langsung battle saja. Kita battle. Oh, updatean terbaru Clash Royale mode. Darah King nggak berkurang. Kemarin itu berkurang dan elixirnya 30, sekarang normal menjadi 10. Kita langsung coba ini. Oh, dia mengeluarkan Mega Knight. Kita coba dengan ini. Oh. Dia mempedulikan. Dia mempedulikan itu ya. Dia mempedulikan Clayton. What? Oh, mati. Sambungan terputus. Ada apa ini? Kenapa ini guys? Oke, kalau gitu kita pakai ini aja. Sim 1. Semoga bisa. Oke, bisa. Oke, tadi kita maaf ya ada sedikit gangguan. Oke, kita langsung tempur saja guys. Oke, kita tempur. Di sini kalian pasti belum melihat balon jerangkong. Kita bakal keluarin balon jerangkong. Mesin terbang. Kita lihat. Darahnya cukup banyak. Oke, begini ya. Keluar skeleton. Oke, coba kita main lagi. Oh, ampuh banget. Boom. Mega kena itu kayak gitu guys. Goblin jauh banget ya sekarang. Oke, kita langsung coba Mega Knight dan Cannon. Oke, kita keluar Cannon dulu. Dia ngebut banget ya Cannonnya. Oke, kita langsung keluar Mega Knight. Oh, kali elixirnya belum penuh. Dia cepet banget gini. Gue goblok, disitu ada bed, gue keluarin. Gak apa-apa. Push. Kita keluarin mesin terbang. Oh, kayak Cannon terbang gitu guys. Oh, air dan darat penyerangan dia guys sangat bagus dan cukup jauh seperti mas ketir ya. Kita langsung coba jump. Ini kita langsung ke kiri aja game ini. Oke, selesai. Jika kalian yang mau download game ini, kalian bisa lihat di deskripsi gua taruh linknya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.